Silang dekat merah. Punya berat eh. Lama kamu baru melihat penuh tu. Ha, penuh. Tu kat rumah ada lagi tu 10 biji nak buat tu. Kelabuh lagi kena buat 2 kali angkat. Ni dah penuh ni. 2 layer dah jadi. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi kita macam janjikan baru ni kita nak pengkat bubu kan. Ha, patutnya nak mengkat malam semalam. Badan letih lah buat trip malam. Malam kita rehat dah, lepas tu malam pagi ni pun nak berangkat lah. Saya dengan anak dia pun cuti baru ni kan, sukan apa sekolah. Hari satu, hari Senin dia pun cuti lah, ganti hari Senin. Jadi bawa dia lah, jadi ada pembantu lah. Harap mudah kalau rezeki mudah ni, harap jalan insyaAllah. Kalau ada rezeki ada yang bro kita nak 2 kilo, 3 kilo, sekilo pun tak apa. Ada tu, dia minta lah. Tak apa insyaAllah kalau ada 9 kita akan telefon bagi tahu. Okay jom, nanti tak payah buat masa, kita gerak pelan-pelan ke tempat nak kabur. Gerak pelan-pelan kat you. Okay, lain ni kita dah sampai dah tempat angkat bubur. Jadi jom kita angkat bubur bengkel pertama. Jadi harap dikumpulkan kalau rezeki kami keluar ni. Habis jalan insyaAllah kalau ada rezeki dah. Jom bengkel ke pertama, bengkel pertama. Assalamualaikum. Banyak sekali. Dekat merah sekali. Kau lagi tekok tu. Berat dah kena balik dah ni. Assalamualaikum. Nampak bengkak lah. Ha? Ini bengkak injap lah. Habis tengok yang tu. Ha? Tak lepas ni. Bumbu besar lah dia senang masuk. Oh, dia set. Tak ada? Tak ada lah, tebal lah tu. Sekejap lah. Dah sebab apa? Sebab hari dah angkat. Dia lagi naik cepat lah. Kalau angkat hari tiga tu. Buka lagi. Tunggu angkat yang sana. Bapak angkat yang tu memang ada sikit. Ada sikit lah. Tak ada 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 l
Ringkai pertama kita angkat dah. Pas angkat merah tengok lubang ah terkeluar. 9 tengok tu. 9 tengok. Langkah. Pejat kita pun nak ikut. Dia tak pi angkat bubu dia lagi, pi angkat lu. Awal lagi dah nak ikut kita angkat bubu gorgong angkat sangkak. Kita buka sangkak. Alhamdulillah. Tak ada lubang ni sama nak datang. Ada ni. Aku tak bawa tali. Bawa tali. Oh. Injak dia pun. Oh, Andy, sini. Bang. Tak ada dia. Lubang tu ke sana. Okay, sekarang ni kita jom kita angkat buku besar tau. Buku besar pasal buku kita tak tahu. Tak ada hasil tak nanti orang alam jadi kita angkat je buku besar, buku besar. Panjang tu. Nah, kita nak buat.
Busang kita buka sangkar. Tak ada apa lagi hasil. Dapat duri. Duri 2 ekor. Duri 2 ekor lama kita tukar yang tu saja. Tak ada apa lagi hasil, tak apa, mungkin dia baru lagi kot. Sekali lagi letak insya-Allah ada kot. Ha, kejap kita pun nak tengok oh. Tengok kau ada gorgon dalam ni. Tak ada gorgon apa. Tak apa, nanti kita angkat sekali lagi. Kita angkat bubu kita yang kecil pula. Tangkai ketiga. Baru kita angkat dah, ada dua bubu lah, satu dengan dua ada anak sembilang. Yang lain yang dua lagi kosong. Jadi kita angkat rangkaian keempat. Rangkaian keempat, jom. Okey, rangkaian keempat. Rangkaian keempat. Thank you.
masuk. Nak silang lepok. Nak silang lagi. Alhamdulillah. Ini kedua. Okey, lah ni bubu ringkai keempat ke lima. Keempat kita angkat dah. Satu bubu depan ada 9, ini semua kosong. Bubu ni semua baru ni. Ha, ikan 9 tak masuk, jom kita angkat ringkai kelima. Ringkai kelima. Thank you.
Tak sampai. Baik. Dan ni kita angkat dah rangkai ke 5. Ada 3 bubu lah. Kosong, 3-3 kosong. Jadi jom kita angkat rangkai ke 6. Rangkai ke 6. Semua sama. Tengok ah, dalam satu ni tak ada ah. Elok ah semua. Dua tak ada, dua ada. Dua tak ada, dua ada. Okey, rangkai ke robot ni. 6. 6. Kosong. Ada ketam tu ekok. Satu bubu ketam semua kecil-kecil je. Ikan kecil, ketam kecil. Nah, tak ada rezeki tak apa-apa. Ada lagi 3 rangkai. Jom kita angkat rangkai ke seterusnya ke 7. Rangkai ke 7. Thank you.
main sama ke. Ambil kau mana buat? Ambil topi lah. Rangkai ke 8 ke 7? Tak tahulah rangkai ke apa dah. Ada ketam je kau, ada bubu yang lima kosong. Jadi ada 2 rangkai, jom kita tengok rangkai seterusnya. Okey, rangkai
Mình chết thôi. Rangkaian seterusnya kita dah angkat dah. Ada 9-2 ekor eh. 9-2 ekor, ketam 2 ekor. Yang tu saja. Jadi jom angkat last rangkaian, last rangkaian. Saya bubu banyak ah, campur bubu baru ha. Penuh pun. Penuh pun. Okey, last rangkaian, last rangkaian. Hmm?
saya. Kita angkat dalam last rangkaian. Last bubu ada 9 seekor. Yang ni semua kosong dia. Bawa dia dengan saya ni. Jadi jom kita pergi cuci bubu kita. Kita lepas dia. Selanjutnya kita dah parking dah dekat ni. Saya nak kemas-kemas apa. Nak cuci-cuci bubu apa. Saya kita akan tunjuk. Saya akan tunjuk hasil kat hampa lah. Hasil kurang. Kurang sikit apa. Sebab ada bubu baru. Patutnya ada bubu baru ni. Bubu tambah ni hasil ni kan. Tapi itulah. Bubu baru ni baru first angkat ni. Kita boleh tahu dia tak masam lagi. Tunggu sekali-kali kedua ni. InsyaAllah dah. Jadi kita perisik-perisik. Kita tunjuk pas ni. Clear dah. Kita dah buang-buang dah ikan pun semua. Semua yang mana yang koyak kita jahit dah. Ada yang koyak sikit. Jadi bubu lama dengan bubu baru melihat penuh. Penuh. Tu kat rumah ada lagi tu 10 biji nak buat tu. Kelabuh lagi kena buat 2 kali angkat. Ni dah penuh ni. 2 layer dah jadi. Jadi kita lepas bubu kita, saya tunjuk apa hasil ni. Bubu kita pun semua lepas dah. Hasil hari ni tujuk hasil tu lah. Hasil tak berapa banyak ni. Milang ada kot dalam 4-5 ekor ni milang. Tak banyak. Minang 4-5 ekor ni. Bro kita tu ada duk tanya, duk tanya, tanya. Tak boleh bagi, tak banyak. Tak berbaloi nak main ambil. Banyak ni lah. Banyak ni lah semilang. Mungkin ayak ni ayak besar sangat tu. Kau ketam ada sikit. Ketam ada sikit tu. Ketam kecil-kecil ni saja ambil balik. Anak saya nak buat Maggi yang ketam. Yo, yang ni lah. Yang ni bubu besar. Semilang ni bubu besar. Yang lima bubu kecil-kecil. Alhamdulillah ada jugalah. Cuma tak banyak lah. Ada juga semilang. Cuma tak banyak. Yang ni kita boleh buat lauk kan ni. Nanti-nanti. Yang mana yang order nanti kita akan bagi. Kalau ada banyak kita bagilah. Okey, hari ni alhamdulillah. Keluar pukul 9. Lalu ni pukul 1 kat pukul 2 lah. Punya buat kerja sebab apa. Bubu banyak. Hari tu bubu ada berapa? 20-30 biji. 20 lebih kan. Kali ni campur lagi 10. Lagi banyak hari. Campur lagi 11 biji. Jadi lagi banyak. Lagi kerja tu lagi makan masa lah. Jadi alhamdulillah ada juga rezeki semilang dia. Jadi jom saya nak balik. Apa-apa jumpa malam lagi. Malam lagi kita akan keluar dengan pejat kita. Keluar menjaring. Mencari cari senangin. Jadi apa-apa jumpa malam lagi. InsyaAllah rezeki buat video. Jangan lupa subscribe. Jadi nanti jumpa malam lagi. Bye. Salam semua. Bye.